Selamat datang di Entertainment Vote. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Penolakan Ayu Ting Ting bicara soal anak Adit Jayusman, Putri Rozak, gak mau. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Hubungan asmara pedangdut Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman kian jadi sorotan. Apalagi, Putri Abdul Rozak itu disebut-sebut telah melakukan fitting baju pengantin pada desainer N. Avanti. Sayangnya, reaksi Ayu Ting Ting langsung berubah saat membahas anak Adit Jayusman. Momen itu tampak dalam kanal YouTube KH Infotainment, Minggu, tanggal 29 November tahun 2020. Ayu Ting Ting selama ini memang tak mau banyak bicara soal asmaranya dengan Adit. Meskipun begitu, Ayu mengaku tak akan merahasiakan pernikahannya kelak. Terkait pekerjaan Adit, Ayu pun menyebut memang sengaja mencari pasangan di luar dunia hiburan. Ayu beralasan hanya ingin hidup tenang dengan memiliki pasangan di luar dunia hiburan. Hingga kini, Ayu mengaku hubungannya dengan Adit hingga kini masih baik-baik saja. Ia pun tak menampik jika cocok dengan karakter duda satu anak tersebut. Lantas, Ayu menanggapi soal kabar rencana pernikahannya. Kabar tersebut berhembus setelah Ayu ketahuan tengah mencoba kebaya desainer N. Avanti. Namun, reaksi Ayu langsung berubah saat membahas soal hubungannya dengan anak Adit. Ia lantas menolak menjawab pertanyaan tersebut. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini, terima kasih.